Jadi hari ini aku bikin vlog pertama aku, yaitu tentang kegiatan aku sehari-hari selama lockdown ini. Jadi buat kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang karena subscribe itu gratis. Jadi biar kalian tahu setiap aku posting video baru. Oke guys, hari ini aku mau ajak kalian untuk lihat kegiatan aku hari ini tuh ngapain aja. Jadi sebenarnya setiap anakku itu sebenarnya udah kerja, cuman karena libur jadi aku di rumah aja. Dan aku setiap hari di rumah itu makan, tidur, main HP, bikin vlog, ya gitu-gitu aja, setiap hari bolak-balik sampai bosan gitu. Dan terakhir yaitu latihan. Jadi aku itu udah hampir 4 bulan aku les, yaitu les vokal. Jadi setiap hari aku kadang-kadang kalau lagi bete, lagi gabut lah pokoknya, lagi bosen, aku sering nyanyi-nyanyi sendiri gitu. Jadi buat ngilangin rasa stres kita, karena musik juga untuk menghilangkan rasa stres kita. Jadi buat kalian yang suka musik pasti tahu lah ya, aku juga sama, aku suka. Jadi makanya aku les vokal. Jadi hari ini aku mau ngajak kalian untuk ikutin aku, karena hari ini aku mau les vokal, tapi aku lagi latihan sendiri, nggak ada gurunya. Besok jadwal aku baru besok, tapi aku lesnya sekarang secara online karena memang kondisinya kan sekarang lagi nggak baik, jadi memang nggak secara langsung. Jadi besok aku bakalan kasih lihat kalian saat aku les online sama guru aku. Jadi hari ini oke guys, mari kita mulai latihannya hari ini. Videonya jangan di skip ya, nanti aku bentar lagi mau mulai ini, mau latihan jamnya dulu. Oke guys, mari ikutin aku terus ya, dadah. Nah sekarang kita sudah ada di kelas tempat latihan. Jadi hari ini aku mau latihan nggak cuma sendirian, tapi sama sama adik aku. Guys, dia adik aku guys, adik tiri. Jadi kita hari ini mau belajar kalau dia tuh, kalau dia lagi main gitar. Kalau aku mau latihan vokal dulu. Dimanakah
udah selesai latihan. Jadi aku lapar banget. Aku bingung nih mau makan apa. Tapi tadi waktu aku keluar sebentar ke sebelah, ternyata ada yang jual bakso, guys. Mari kita makan bakso aja. Bakso apa? Ikutin aku terus. Hari ini aku mau makan bakso Malang. Kita kasih cabenya. Sepertinya segini kurang, guys. Coba kita aduk dulu ya. Pedasnya agak kurang, jadi kita tambahin lagi cabenya. Kita tambahin lagi cabenya, soalnya nggak terlalu pedes sih. Tuh, ini kita aduk ya. Ini kayaknya kuahnya kurang, ini agak asin. Coba saya ambil air dulu. Kita kasih air sedikit, biar nggak terlalu asin. Oke? Come on. Kita tambahin air sedikit. Soalnya gue gak suka kalau terlalu asin tuh, jadi baksonya agak seperti ini. Gak apa-apa lah ya. Bismillah aja, mudah-mudahan enak. Mari kita makan. Hari ini mau makan bakso, nanti kita cobain. Enak banget. Pedesnya pas dan nggak terlalu asin juga. Ini ada kerupuk-kerupuknya. Apa namanya ini, kerupuknya ya? Enak banget, guys. Ini bakso gedenya belum dimakan-makan dari tadi. Mari coba kita makan ya. Sekarang baksonya enak banget, sumpah parah.